thank you Halo semuanya, kembali lagi di TV Karya Pangsuma Pada kali ini kita akan berada di section about learning Nah, pada section ini kita akan belajar hal-hal yang belum kamu tahu menjadi tahu Atau hal-hal yang udah kamu ketahui agar menjadi lebih tahu Yuk kita belajar sama-sama di section about learning Pada section about learning kali ini kita akan membahas seputar besaran pokok ini merupakan materi fisika dasar yang ada di SMP maupun SMA. Tapi, sebelum kita belajar tentang besaran di sini, aku mau bertanya dulu, apa sih yang dimaksud dengan pengukuran? Ada yang tahu dari kalian? Nah, pengukuran adalah proses membandingkan besaran yang satu dengan besaran yang lain yang memiliki satuan yang berbeda. Misalnya, kamu ingin mengukur panjang kertas yang ada di bukumu menggunakan sebuah penggaris. Nah, proses tersebut kita namakan sebagai pengukuran, karena di dalamnya ada proses membandingkan besaran yang ada pada kertas bukumu dengan besaran yang ada pada sebuah penggaris. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa itu besaran? Besaran adalah segala sesuatu yang memiliki kesatuan yang dapat diterapkan dalam pengukuran dan perhitungannya menggunakan sebuah angka terhadap acuannya. Mungkin kamu pernah mendengar suatu besaran, yakni besaran panjang masa waktu ataupun sebuah besaran lainnya, seperti kecepatan, perlambatan, ataupun sebuah kelajuan. Nah, besaran-besaran tersebut memiliki nilai tersendiri pada setiap jenis besarannya. Nilai tersebut akan kita sebut sebagai satuan. Apa itu satuan? Satuan adalah nilai yang digunakan sebagai acuan atau patokan dalam sebuah besaran. Seperti contohnya pada besaran panjang menggunakan satuan meter, pada besaran massa menggunakan satuan kilometer. Nah, sekarang mari kita pelajari macam-macam satuan. Sebelumnya, satuan itu kita lihat ada dua sistem: ada sistem CGS dan ada sistem MKS. Sistem CGS adalah singkatan dari sentimeter gram dan sekon, yang berarti menggunakan sentimeter untuk besaran panjang, gram untuk besaran massa, dan sekon atau detik untuk satuan waktu. Sedangkan... Sistem MKS menggunakan satuan meter untuk besaran panjang dan kilogram untuk besaran massa serta second untuk besaran waktu. Nah, kedua sistem satuan ini merupakan sistem satuan yang terdahulu kita gunakan. Nah, sistem satuan terbaru yang kita gunakan saat ini adalah SI atau Satuan Internasional yang menjadi acuan atau patokan di seluruh dunia. Nanti kita akan pelajari satuan internasional untuk tujuh besaran pokok. Mungkin kalian bertanya-tanya, mengapa harus ada kata pokok di samping besaran? Karena besaran itu beragam jenisnya, bermacam-macam rupanya. Nah, besaran pokok ini merupakan besaran asal yang dapat diturunkan menjadi besaran-besaran lain, atau bisa kita sebut sebagai induk sebuah besaran yang akan menghadirkan besaran-besaran lainnya. Nah, besaran pokok ini terdiri dari tujuh buah, yakni besaran panjang, besaran massa, besaran waktu, besaran kuat arus listrik, besaran suhu, besaran intensitas cahaya, dan besaran jumlah zat. Oke, kita ulangi ya. Terdapat tujuh jenis besaran pokok: yang pertama, besaran panjang, besaran massa, besaran waktu, besaran kuat arus listrik besaran suhu dan besaran intensitas cahaya serta yang terakhir besaran jumlah zat. Nah, di sini aku punya cara unik untuk menghafalkan 7 besaran pokok. Yuk kita lihat. Kita akan menggunakan sebuah jembatan keledai untuk menghapal sesuatu menjadi lebih mudah. Jembatan keledai ini dapat berupa sebuah frasa ungkapan atau sebuah frasa kalimat yang dapat mengaitkan hal-hal yang ingin kamu hafalkan. Sehingga kamu dapat mengingatnya menjadi lebih menyenangkan dan mudah. Untuk menghapal tujuh besaran pokok, di sini aku menggunakan frasa: "Sebuah kalimat: Papa mama waktu ke Surabaya, ingat cahaya jajan jagung." Kita ulangi: "Papa mama waktu ke Surabaya, ingat cahaya jajan jagung." Papa untuk sebuah besaran panjang. Mama untuk besaran masa, waktu untuk besaran waktu, ke untuk besaran kuat arus listrik, Surabaya untuk besaran suhu, intensitas cahaya pada kata ingat cahaya, dan jajan zagung untuk besaran jumlah zat. Lebih mudah bukan? Mari kita hafalkan bersama-sama. Papa, Mama, waktu ke Surabaya, ingat cahaya, jajan zagung. Papa, Mama, waktu ke Surabaya, ingat cahaya jajan jagung. Bagaimana? Lebih menyenangkan bukan? Dan lebih mudah untuk menghafalnya. Mari kita ulangi sekali lagi supaya kita dapat menghafal tujuh besaran pokok. Papa, Mama, waktu ke Surabaya, ingat cahaya jajan jagung. Papa untuk besaran panjang, Mama untuk besaran masa, waktu untuk besaran waktu, ke untuk besaran kuat arus listrik Surabaya untuk besaran suhu Intensitas cahaya untuk besaran Ingat cahaya dan jajan jagung Maaf, ingat cahaya untuk besaran intensitas cahaya Dan jajan jagung untuk besaran jumlah zat Nah, setelah kita mengetahui tujuh besaran pokok, kita akan melihat satuan dan lambang yang digunakan dalam besaran pokok ini. Perlu kita ingat kembali bahwa satuan yang digunakan dalam tujuh besaran pokok ini adalah satuan internasional yang berlaku dan menjadi acuan atau patokan di seluruh dunia. Untuk besaran panjang, kita menggunakan satuan meter yang dilambangkan oleh huruf M kecil. Besaran massa menggunakan satuan kilogram yang dilambangkan oleh K besar dan G kecil. Besaran waktu menggunakan satuan sekon yang dilambangkan oleh S kecil, sedangkan besaran kuat arus listrik menggunakan satuan ampere yang dilambangkan oleh A besar. Kemudian, besaran suhu dilambangkan oleh K besar untuk satuan kelvin karena satuan internasional untuk suhu adalah Kelvin, bukan Celsius. Perlu kita ingat kembali. Sedangkan untuk besaran intensitas cahaya, kita gunakan satuan kandela dengan lambang C besar D kecil. Kemudian untuk satuan jumlah zat, kita gunakan mol dengan lambang N kecil. Nah, teman-teman, demikianlah materi seputar besaran pokok. Apalagi yang ingin kalian bahas dan kita pelajari bersama di section about learning? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar.